sudah ada jalan dengan dokter yang kita laporkan? Jadi hasil terakhir kita mediasi dan mengadakan perdamaian. Di dalam perdamaian itu dikatakan bahwa Rumah Sakit Muara Tebu akan bertanggung jawab mengobati sampai sembuh kedua kaki akan sembuh. Itu yang mereka katakan dan kita tuangkan dalam surat perdamaian. Artinya kita akan mencabut laporan atau seperti apa, Pak? Ya, kalau sudah begini, kita selaku yang melaporkan, kita akan, karena sudah ada niat baik, niat berdamai, apalah kita manusianya, kita pasti ada salahnya. Saya kira kita akan cabut laporannya. Nah, itu masih berproses. Kita akan minta petunjuk dari pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik dan direktur reskrim khusus. Untuk rawat di luar negeri jadi, Pak? Kita akan lihat pengobatannya. Saya kira apabila memang mereka sanggup, pengobatannya memang bisa sampai sembuh kedua kakinya, untuk apa kita keluar negeri? Ya kan, bahwa memang benar yang diberikan itu kepada Rumah Sakit Muara Tebu bisa menyembuhkan. Pak, kabarnya ada terima sejumlah uang kompensasi begitu, Pak, benar nggak, Pak? Ya, kita juga ada diberikan uang kompensasi itu untuk biaya upah. Itu aja saya kira. Ada infonya jumlahnya ratusan juta, Pak, benar nggak, Pak? Tidak, itu relatif lah saya kira ya, kita nggak apa, kurang istilah kalau mengapakannya. Itu yang penting kerelaan kita ada niat baik dari kedua belah pihak, dari kedua belah pihak berdamai. Jadi ratusan juta itu dibantah, benar ratusan juta nggak, Pak? Begini, saya bilang yang paling penting penyakitnya itu sembuh. Kalau biaya untuk upah-upah itu relatif saya kira. Puluhan juta mungkin, Pak, informasi yang kita dapatkan, ya. 100-an juta. Ya relatif lah, saya bilang.